Ya. Masih ada tapi kelihatan kok api saja. Api warnanya. Ya, dia menyala ya, terang. Dia pun muka tuh apa ya? Sudah kelihatan dia badan macam manusia kecil. Oh. Ya terang. Mantap. Hasil buruan kita. Soalnya ini. Center dia pun muka nih. Center. Angkat dulu. Oke, kembali lagi dengan IHAS Papua. Teman, di video kali ini saya dengan ini orang Papua ini ngomong Jawa. Jawa. Ya itu ngomong Jawa ya. Ya, ini kita mau berburu rusa sama saham. Ya, apa namanya? Kalau ada hewan ya kita panah dengan kita tembaklah. Di video kali ini spesial sekali ini, teman-teman. Berburu dengan orang Papua. Namanya Beto dengan Jerry. Jerry, yo Beto dengan Jerry, dan ini kita punya perlengkapannya. Apa? Ini busur. Busur guys, busur. Dan kita itu sudah di tengah-tengah hutan, jauh dari lokasi. Lihat ini, teman-teman. Ini satu kali panah langsung mati. Hah? Ini satu kali panah langsung mati. Oh, iya, satu kali panah langsung mati ya. Lihat Beto, cari Beto ya. Sudah. Yo, tadi kancaku si Cine iki sing jenenge Beto dek isin-isin lek pengen ngomong Jawa. Oke, saksikan terus teman-teman ya. Let's go. Okay. Ini kesempatannya saya. Anjir, ini kayu. Iya, guys, ini agak salah satu kesempatannya saya diajak berburu dengan orang Papua. Sabar ya, itu saat teman mau tembak saham. Mati ya, senter dia. Oke, guys, dapat guys. Mana dia? Oh, itu kah? Oke, mantap guys. Gitu. Oke, hasil buruan kita. Apa ini? Saham itu? Saham walet. Oke. Tadi juga angkat dulu. Ay, anjir. Pakai senapan sap ya. Gitu memang. Kepala kah? Bapak, kepala. Pas jantung. Pas jantung nih. Mantap jiwa. Oke. Kenapa ini pergi gitu? Oh, gantung aja. Oke, dikasih tinggal aja di sini. Oke. Dadah. Isi satu lagi, taruh lagi di sini. Bawa senjata satu aja. Sip. Bawa kan nanti hujan. Wih, balik dia ini senjata. Nanti hujan lagi. Mantap guys. Hasil buruan kali ini. Good. Anjir, ini tabrak pohon ini. Aduh, sorry guys, ngevlog malam-malam dalam hutan ini tabrak pohon. Sorry. Sorry ya pohon. Oke, kita lanjut berburu lagi. Let's go. Anjir, okay. Sarangnya ayam hutan guys. Ini sarangnya ayam hutan besar sekali. Biar lagi ayam hutan bersih sekali tempatnya. Anjay. Ada.
tinggi tuh ayam sarangnya. Ya, oke. Ya, ini teman-teman salah satu cara senter hewan buruan supaya dia ini dia berhenti kalau pas dia lari. Dikode. Tuh, ya. Kalau begitu dia hewannya langsung berhenti. Mantap ya cara berburunya. Asik, mantap jiwa kali ini. Ya teman-teman, center ini. Hah? Center ini. Center di permukaan. Center, angkat dulu, anjir. Angkat dulu, sabar ya. Nah. Ya teman-teman, kali ini penembakan yang kedua dapat lagi. Lihat ini, angkat dulu. Itu saham walet. Walet, mantap jiwa. Angkat dulu, angkat. Besarnya. Besar, sekitar berapa kilo tuh ya? 5 kiloan lah, lumayan. Berburu dengan orang Papua itu mantap jiwa. Oke, let's go. Hah? Nah, pas itu ya. Ini, tuan dusun ada depan ini. Yang ada pilihan busur ini. Eh, tuan dusun berdiri dulu. Mantap. Yari ada nembak saham. Ini ya. Mantap jiwa. Ini kepalanya nih. Gitu guys. Dapat saham nih. Gua gendong nih ya. Sekitar berapa kilonya? 5. Hah? 5 kilo ya. Aku gendong. Halo. Halo netizen. Dapat saham 1. Oke, saksikan terus guys. Boom. Enggak pakai sepatu boot. Sekarang waktu istirahat. Waktunya istirahat. Kita buang air minum. Wah. Kita buang air minum. Oke, ini saatnya kita istirahat, guys. Saya bawa kopi. Tidak habis banyak nih. Ntar tunduk di rawa. Buat kopi. Minum apa? Tidak minum kopi. Hah? Tidak minum kopi. Apa top kopi kah? Iya nih. Iya nih, pucar minum. Kita mesti pucar mentali yang kau jatuh lagi. Dia pucar minum bagaimana? Hah? Jangan minum. Sudah. Kok suka sih habis dah? Siapa? Tembak kunang-kunang. Iya, yo. Tembak kunang-kunang. Weh, kena itu. Ntar aja jatuh. Masih duduk. Kunang-kunang. Ada pompo di atas itu. Ada garopal. Itu pumbu dapat senter cuma kuku ketawa sih ya. Ini kenapa orang-orang senter ini ada tidur baru kita di atas. Iya toh Yer. Yo. Tadi kok mana? Itu cara bunyi tuh. Pakai apa itu? Pakai rod. Hah? Oh yang tadi kok buat itu kan? Ini tuan tanah sudah. Itu cara panggil rusanya. Beto pucar itu. Tapi tidak ketemu rusa. Tidak ketemu rusa. Rusanya dia lagi tidur. Sekarang jam berapa? 21. Jam 9. Sekarang pulang kah? Masih tempo. Besok pulang. Ngobrol bisa makan wale? Tidak tahu. Apa? Bisa makan wale?
tidak pernah makan walet. Tapi tidak tahu rasanya enak paling. Tidak pernah makan. Tidak pernah dikasih, tidak pernah makan. Makanya cuma daging rusa. Nasinya sama saya tuh kayak rusa. Sama kayak rusa ya. Besok baru kita nih ya pagi. Tapi gantung lagi. Gantung lagi tuh saham di situ. 2 ekor lagi. Baru jarak lumayan. Lumayan, hampir. Loh, ini sebelah mana? Saya nggak tahu. Ini kalinya sebelah mana kalinya? Nggak. Hah? Oh, depan. Oh, depan ini kali sudah. Berarti kita tembak lurus aja nih. Kalau ada penyeberangan. Kita juga udah keluar. Tadi kita jalan di sini. Oh? Kita udah datang tadi. Ini ada jalan. Ini kita udah lewat di sini tadi. Hah? Baru lewat di sini kan. Loh, kita lewat sini tadi. Iya. Koe toto. Aku ora roh to. Eh, buat tinggal ning kene bengi aku mending turu kene. Rasa balik. Keto. Sendiri di tadi tembok salat depan. Tau gitu saya pakai sendal saya, duri seringga. Saya kira duri apa? Mana saya putih? Kakak kaki saja dari guru sini. Mana kaki? Tapi sudah biasa. Duri seringga. Kakimu kaki besi. Ini. Bu saya habis. Berani dia tergantung di atas itu saya langsung. Saya cuma diam saya sudah. Biar besok pagi kamu orang cari. Maju dia yang tahu. Ke sana di lapang kali maruh hantu lapang kak di mana ya. Ada kak iya dia bisa menyala kayak api oh lebar api kok pernah lihat itu kalau ketemu bagaimana itu saya mau usahakan lihat dia ini dia bagaimana ini yang dia menyala dia apa yang menyala tapi jarak sama maju dia itu jarak sama dia jarak ke sana maju dia jarak tidak roba sama. Maju car. Dia mesti tapi kelihatan kok api saja. Api warna. Dia menyala ya, terang. Dia muka tuh apa ya? Sudah kelihatan dia badan macam manusia kayak gitu. Oh. Kelihatan api saja, itu tadi kok apa yang menyala. Ikut dia. Ish. Kok nyala untuk kok di situ. Jangan biasa dia belum di sini, di kayu bisa putar. Kau malah ikutin dia. Ayo, tapi dia hilang. Dia hilang. Tapi rasa di belakang itu macam dia mau tangkap begitu. Coba saya. Dia rasa mau tangkap. Itu dia bilang Beto. Beto. Boleh ikut itu mana? Bikin api besar langsung. Ya tidak kelihatan. Ya ter. Anjir. Beto. Lihat ini saya. Ah, Beto kurang seram tuh. Center dari bawah gini. Gila memang rambut kayak tuh setan gitu. Sapu mata. Terdiri muka lain. Jadi buka lain, api betul dia. Nyetar orang belakang. Nyetar itu di belakang apa? Tuh. Ada gara, ini tengah-tengah hutan. Yo orang tiga. Kenal orang yang ini baik-baik. Is. Kenali. Dia sudah. Kenal itu, Beto. Pilih rambut berdiri kayak setan. Hah? Sepuh rambut tuh kalau kasih berdiri kan landak malahan. Ini hantu putih, hantu hitam itu di belakang. Hantu hitamnya di belakang guys. Pie, wes. Iya wes, oke. Lanjut jalan pulang. Lenok babi ngomong ya. Lainnya babi ngomong. Enek babi aku menek wet disek. Ada
Jari ini betul kongkong ke sepatu. Hari ini oke. Wah, bu itu kiri ini sehingga ini. Beh, si kewasi. Wah, betul tuh. Iku karo gue. Ceklek kafe paling rine. Guja guja. Iya, sampai lagi. Oke, kita ambil hasil buruannya tadi. Ini untuk apa? Hah? Pikul. Oke. Caranya orang Papua itu. Caranya orang Papua. Dibolongin di sini. Si. Caranya orang ngireng itu. Kene wong alas. Weh, dibulet-bulet nih. Oh, ngono. Beto ya andalan caranya. Sekarang kawan. Ini cara ikat itu caranya orang Papua ini. Nih, coba. Ya tar orang Papua. Gendalan. Orang Papua. Iya, digendong ngono. Iya, mesti tambah sumber lagi di bukan tar. Wih, rek digantung rek. Digendong. Kayak anakmu, bro. Betul, betul. Oh, gendong kanguru. Ya, tara. Betul. Ini cerita tak itek hari ini. Tapi sekel kurang apa-apa lagi. Pelan gak apa-apa. Emang kalau lanjut kenapa? Oke, sudah sampai. Eh, kita lihat dulu. Sampai cepat pertama. Mana itu? Kita santri. Ah, ya, teman-teman, ini yang tembakan pertama, dia betina. Ini. Ada kantongnya. Kelihatan nggak? Kasih lihat. Ada kantongnya. Oh, itu kantonnya itu. Iya, santri itu. Agak kecil dia. Astaga, ada dia. Baru ini yang kedua, agak besar ya. Agak besar. Mantap. Masih bagus nih dia. Iya, caranya gini. Gitu. Ujung kulit itu, ujung kulit, pukul itu dengan parang. Oke, baru pukul dengan gigi. Ya. Cukup. Dia sekeluar kau belum? Belum, sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Ini dia. Dua tuke. Keren-jaran. Tuke keren-jaran. Putus lagi. Ini aku masih pukul kulit ke. Asau. Jangan bawa kayak saya. Nah, oke deh. Kita ya, direkam ya. Oke. Ini. Terus. Tangan. Kata ni ya, siapa? Agak aja. Sabar dulu. Sabar dulu kawan-kawan. Masih ada ya? Iya. Sabar dulu kawan-kawan. Wah, itu lo kena ni. Biasa. Pele. Caranya gini, teman-teman.
caranya gini. Baru ini tusuk ke iya, baru ini digendong. Pegang saja. Terus pegang. Enggak pas ya. Terlalu kecil. Gini aja. Yo, lihat ini teman-teman. Kasih lihat sini. Senternya. Kelihatan muka. Kelihatan semua dua-dua. Dua ekor. Mantap berburu kali ini. Itu dia gurunya ada berdiri nih. Hah? Itu gurunya itu. Bela gurunya itu coba balik muka kemari. Kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Kurang terang dia. Oh, kasihkan tara boleh yang center besar itu. Yang kelihatan. Gurunya Beto, guru. Ayo aja. Senapannya buka kafe mau? Bisa. Ini. Kepalanya ke sana. Nah, sudah. Saya di samping sini saya. Iya toh. Ketok toh kelihatan sedikit. Oke. Ya, teman-teman, ini kita sudah sampai. Kita rencana mau jalan pulang langsung. Dan ini hasil buruannya kita. Satu sama ini dulu. Ya. Dua. Dua ekor. Gak kuat. Dua ekor saham. Betina semua. Yo, ada dia punya ini. Apa namanya? Kantong. Ini bisa anak. Ini kalau kalian masih kecil tuh biasa digendong di sini. Kalian tuh yang nonton. anjir. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Ini berburu spesial ini, perdana. Tapi enggak ketemu rusa. Ketemunya ini saja, walet. Ketemunya walet saja. Ya syukur saja yang awas. Dapat itu. Cari Beto awas. Syukur ya. Untuk Eva ini syukur ya. Syukur. Kembung ya katanya. Iya. Kesepuluh burung. Ke sebelah. Siapa sampai anak-anak? Iki gedung sampai nih. Oh, ini besar lagi. Tadi itu apa? Yang merah itu. Yang besar. Mirah agak besar kan? Dia puntung rokok saja. Iya puntung rokok. Manusianya tidak kelihatan. ini Beto yang ini sudah nih ya cerita kita nih. Sniper. Deh. Jam berapa? Jam 10:30. Bele. Berarti 1:30 kita jalan. Iya tuh. Dari jalan. Kita foto dulu. Foto ini dong. Weh, mantap, sabar. Pasang pele, sapu rambut nah. Ini rasa perlu kuliah cari kejar ini. Sabar, tunggu. Ya teman-teman, jangan lupa untuk di like dan subscribe video kali ini. Ini berburu perdana. Lumayan hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman. And see you. Bye. Dadah. Dadah.